Dewan Datuk Patinggi Ali di sini akan dibina baharu dan dilengkapi dengan fasiliti moden standing pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK bagi memberi keselesaan dan menambah baik penggunaannya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jawaharitun Openg berkata, tender bagi projek pembinaan semula itu akan dibuka pada Januari 2024. Ya, kita telah memutuskan untuk merubah dewan ya. Kita bangun dewan baru. Dan dia adalah small scale serupa dengan modelnya macam BCC scale. Abang Johari yang juga Adun Gedong berkata demikian pada sidang media selepas majlis peresmian program TVS Prihatin di Dewan Datuk Patinggi Ali di Gedong hari ini. Sudah ada yang pun drawing ya. Dan dua, tender keluar dalam satu. Dan insyaAllah dalam masa 18 bulan, kita ada dewan yang tersekam di gedung. Jadi, tuan-tuan. Terdahulu dalam ucapannya, Abang Johari menjelaskan dia telah mengarahkan wakil khasnya di gedung, Datuk Muhammad Narodin Majais dan pihak berkaitan untuk menaik taraf dewan tersebut bagi keselesaan masyarakat setempat. You have a corridor for exhibition dan dalamnya adalah dewan untuk kahwin, untuk majlis. Jadi kita ada bangunan yang baru dan kita buka tendanya pada bulan 1. Jadi kita complete lah. Sejaknya berpanas sekilap rekod. Untuk rekod, dewan sedia ada sudah wujud berpuluh tahun dan mula dinaik taraf serta diperbesar dan ditambah pelbagai fasiliti sejak tahun 2004. Mampu menampung sehingga 1,000 kehadiran dalam satu masa, ia sering digunakan untuk pelbagai program komuniti dan kerajaan.